subscribe. Wah, bunga ni cantiklah. Wah, ada rama-rama juga. Apa khabar? Seronoknya jumpa awak semua. Jangan bising. Awak ketakutkan rama-rama. Sebab saya ni memang menakutkan. Sayalah T-Rex yang gagah dan berani. Rama-rama jangan pergi. Lucky cukuplah tu. Lucky ni degil betul. Buat-buat tak dengar apa saya cakap. Buat-buat tak nampak saya. Saya kat sini. Cepatlah tangkap. Tunggu, kat sini sangat bahaya. Janganlah main kat sini. Kenapa pula? Seronoklah main kat sini. Tak dengar ke dia cakap kat sini bahaya? Kan tepi gaung ni. Awak tak patut main kat sini. Pergi main kat tempat lain. Pergi cepat. Baiklah. Jumpa dinosaur baru. Oh, Vicky, awak jumpa dinosaur yang hebat. Di dua bukan ensiklopedia dino. Allosaurus adalah seperti T-Rex, dinosaur karnivor yang sangat garang. Kepala besar, ekornya panjang dan berat dan bergigi yang tajam. Ini satu penemuan yang sangat hebat, Vicky. Gembira bertemu awak, Encik Allosaurus. Encik, saya ni betina lah. Awak boleh panggil saya Tia. Oh, tapi suara awak macam jantan. Suara saya? Ya, saya pun nak ada suara macam awak. Tak susah pun. Awak nak cuba ke? Saya boleh ajar. Betul ke? Ajarlah saya, ajarlah saya. Baiklah, ikut saya buat. Yahoo! Wow! Yahoo! Awak pasti boleh. Keraskan otot perut dan awak cuba lagi. Saya pasti boleh. Mari saya ajar perkataan untuk berikan arahan. Diri tegak. Gerak. Jalan. Kiri. 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 Ini memang seronoklah. Terus jalan. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua. Hello, rama-rama. Rama-rama? Wah, hebatnya. Tak pernah lagi ada rama-rama hinggap di kepala saya. Mereka takutkan awak agaknya. Mungkin. Saya ada idea. Mari ikut saya, nak. Wah! Tia, awak kena senyap. Mari saya ajarkan awak satu lagu. Ikut saya nyanyi. Rama-rama, rama-rama. Rama-rama, rama-rama. Kuat sikit nyanyi tu. Rama-rama, rama-rama. Mari terbang macam menari. Rama-rama kuning, rama-rama putih. Terbanglah macam menari. Senyum dan bergembiralah. Mari-mari kita bergembira. Rama-rama, rama-rama. Mari terbang macam menari. Percaya, tengok. Banyak rama-rama datang ke sini. Hello, rama-rama. Marilah sini. Mesti mereka takut. Saya nak cuba sekali lagi. Awak nak ke mana? Rama-rama ke arah sana. Tunggu saya, Tia. Itu pun mereka.
Mana mereka pergi? Tia, saya tak pasti. Mari kita balik. Maksud gua memang senang. Nak keluar susah. Tia? Kat sini pun tak ada. Tak payahlah cari lagi. Mari kita cari jalan keluar. Kalau tak, kita sesat nanti. Yelah, betul cakap awak. Pelik betul rama-rama yang tu. Itu bukan rama-rama, itu pelawak. Nampak telinga dan giginya tajam? Tak, apa pun tak nampak. Ah, ke atas muka awak. Saya lagi sukakan rama-rama. Cukuplah tu. Berhentilah cakap kami. Boleh tunjukkan kami jalan keluar? Tak, kami nak duduk di sini. Baiklah, buat macam yang kita berlatih awal tadi, Vicky. Awak boleh lakukan. Baiklah, awak semua dari tegak. Ke pintu keluar sekarang. Kenapa kita nak ikut dia pula? Boleh awak lari? Mestilah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Saya nampak pintu keluar. Terima kasih banyak, kelawar. Nyaris-nyaris tadi. Yelah, nyaris betul. Apa kita nak buat? Pangkalan Dino! Pangkalan Dino! Profesor, boleh dengar tak? Vicky? Saya perlukan bantuan. Kau ni tinggi sangat. Jangan risau. Toko Dino bertindak segera. Macam mana? Betul juga. Oh, yalah. Saya ada rancangan. Enki, Storm, kami perlukan bantuan awak. Enki, kuasa merah bertukar. Saya Enki. Kapten pasukan Enkilo. Enki Restorant yang memadam api. Storm, kuasa hijau bertukar. Dogo Dino, apa yang berlaku? Vicky dan kawan Dino-nya tak boleh turun. Mungkin awak boleh tolong mereka. Ya, serahkan pada kami. Enki! Tom, bertindak segera! Turunlah dulu, Tia. Saya akan tolong kat sebelah sana. Jangan risau. Semua dah selamat. Selamat berkenalan, rama-rama. Loki, berhenti kacau rama-rama. Oh, iyalah. Baiklah, saya main.
lain. Rex, betulkah boleh sampai ke tasik lalu sini? Mestilah boleh. Gelap sangatlah kat dalam ni. Saya takutlah. Kita dah sampai kat depan tu. Manu, Manu. Ha? Ke? Wow. Maafkan saya semua. Wow. Tasik ni dah membeku. Boleknya. Sebelum ni, ia tak membeku. Ini tempat padang lucu. Yeay! Kawan-kawan, jomlah. Sejuk sangatlah. Semua okey ke? Ya, Profesor. Tapi cuaca tiba-tiba menjadi sejuk. Kerana orbit planet telah pun berubah. Lalu ianya menjadi musim sejuk. Musim sejuk, semua dino akan okey ke? Saya risau juga. Awak semua tolong hati-hati ya. Ya, baiklah. Air tasik dah membeku. Seronoknya saya. Tama, hati-hatilah. Saya rasa tak ada masalah, Vicky. Hebatnya saya. Hebatnya saya. Saya pun nak cubalah. Wow, Vicky, awak nampak hebat. Saya pun nak cubalah. Tengok tu, ada dino. Kamu ke buat tasik jadi macam ni? Bukan, kami tengah nak siasatnya. Saya laparlah. Alamak, dia pensanlah. Saya rasa dia sejuklah. Mesti dia perlukan haba. Kita selimutkan dengan daun. Sejuk sangatlah. Saya rasa lapar. Awak minumlah ni. Susu panas Coco Dino. Terima kasih. Awak pingsan sebab lapar tak ada makanan ke? Ya. Semua makanan dah tak ada sebab tasik ni membeku. Alamak. Biar saya tanyakan pada Profesor. Huh? Profesor, kat sini ada dinosaur. Biar saya tengok. Oh, Baryonyx rupanya. Ya, ia tengah mencari ikan. Baryonyx, dino pemakan ikan. Di dua, cuba bukakan ensiklopedia dino. Baryonyx ialah dinosaur karnivor dua kaki yang hidup pada zaman Cretaceous. Apa? Karnivor? Ya. Kamu nampak tak kukunya yang panjang di depan? Ianya boleh tangkap sejauh 13 kilometer. Oh, macam tu. Tapi, Profesor, ikan tak ada sebab tasik ni dah membeku. Itu tak perlu risau. Ikan ada di bawah ais. Di bawah ais? Kamu carilah dulu. Saya nak kena kira orbit planet. Hah? Profesor cakap kat bawah ais ni ada ikan. Ya ke? Saya tak nampak apa-apa pun. Saya pun tak nampak apa-apa langsung. Macam mana nak nampak kat bawah ais ya? Saya ada satu idea. Apa ideanya, Tomo? Jom kita buat lubang pada ais. Buat lubang? Ada ikan lah. Lubang ni kecil sangatlah. Keluarlah ikan. Kita kena cari cara untuk tangkap ikan tu. Apa kata kalau kita buatkan joran? Buat joran? Boleh kau gunakan ni? Ia nampak hebat. Hey, Barry. Apa yang awak buat? Barry masukkan mulutnya dalam lubang. Rasanya ia tersekat.
awak dah lapar sangat ke? Tahanlah kejap lagi. Kita kena buat satu lagi lubang yang besar. Okey, saya akan tolong. Sekarang masanya Barry tarik kulit awak. Rex, Tomo, apa semua ni? Nampak macam ada donat kat mulut awak. Sejuknya. Sejuk? Jom kita pergi ke tepi tasik. Awak sejuk sangat ke, Barry? Awak tahan sekejap. Ais ni akan mencair nanti. Kawan-kawan, tengok. Kita dapat ikan. Mana ikannya? Wah. Ikan tu untuk Barry lah. Awak tak apa-apa ke, Barry? Saya lapar lah. Kita boleh dapat banyak lagi. Jomlah kita memancing. Okey. Oh, saya nak tangkap banyak ikan. Berapa banyak? Banyak. Saya nak kongsinya dengan kawan-kawan saya. Baiklah, kami pun akan tolong awak tangkap. Ya. Yeah. Ikan, ikan, keluarlah. Barry tengah menunggu awak ni. Bing, diamlah. Awak takutkan ikan-ikan ni. Mana ada? Huh? Tadi boleh je saya dapat ikan macam ni. Shh. Saya baca dalam buku, bila nak memancing, kita kenalah senyap. Oh. Saya rasa semua ikan dah lari. Tomo, boleh awak buatkan lubang lagi? Okey. Tak rasa banyak sangat lubang ke? Ais ni tebal, jadi tak ada masalah. Vicky, apa awak buat tu? Saya gunakan umpan untuk dapat lebih banyak ikan. Saya pun nak cuba juga. Saya pun. Vicky dah dapat tangkap ikan. Nah, Barry, ini untuk awak. Wow, terima kasih. Wow, saya dapat ikan. Akhirnya saya dapat makan ikan. Barry, tolong berhenti melompat. Nanti air itu akan pecah. Wow, tengok besarnya ikan ni. Saya berjaya. Tolong saya. Tolong. Gogo Dino bertindak segera. Saya Pink. Kuasa hijau bertukar. Saya Pink. Tersorang yang pantas tertangkan. Hai. Hi. Vicky. Kuasa merah jambu bertukar. Saya Vicky. Lekasorang yang ceria. Ha. Tomo, kuasa biru bertukar. Saya Tomo. Saya Triceratops yang kuat. Ha! Saya Rex, kuasa merah bertukar. Saya Rex, Tyrannosaurus yang berani. Ya! Poki, kuasa orin bertukar. Saya Poki. Saya lah Tyrannosaurus. Sedang. Vicky cepat melapuk. Tolong saya. Barry, awak tak apa-apa ke? Saya sejuk sangat. Saya tak boleh nak gerak. Bing, cepat tolong Barry naik ke permukaan. Baiklah. Bing, super clamp tembak. Baiklah, sekarang giliran saya. Super claw cepat tembak. Rex, sikit je lagi. Tarik lagi. Super tembak. Wah, awak dah selamat. Terima kasih awak semua. Vicky, maaflah saya dah hilangkan ikan tu. Tak ada masalah. Kami boleh tangkapnya lagi. Ya. Bila lubang dah besar, saya boleh buatnya sendiri. Yeay! Wow. Menak juga.
kan? Mari sini semua. Wow! Rupanya Barry memang mahir tangkap ikan. Au! Macam ada sesuatu di sini. Kalau angkat macam ni, kan nampak lebih jelas. Terima kasih, Rex. Terlalu gelap. Saya tak nampak apa-apa. Jangan risau. Tengoklah. Ini adalah sebuah kamera kecil yang hebat. Sebuah kamera kecil yang hebat? Ya, dah lama juga saya cipta kamera ni. Wah, kecil betul kamera tu. Hebatnya awak, Tomo. Bagus tu, Tomo. Sangat hebat. Tomo, cepatlah tunjuk kepada kami. Baik, masukkan kamera ke situ. Bunyi apa pula tu? Cepat pergi tengok. Baiklah. Nampak gayanya, lain kali jelas saya tunjukkan ciptaan ni. Bunyi itu datangnya dari sini. Wow, panjangnya ekor dia tu. Bunyi itu datang dari ekor yang mengetuk tanah. Hai, apa khabar? Oh, hai, Gogo Dino lah. Lama tak jumpa. Hai, nama saya Rex. Kuat betul bunyi ketukan ekor awak tu. Hai, Rex. Saya Diplo. Ekor awak tak boleh buat macam ni ke? Tak boleh. Awak tengok ni. Aduh. Macam tu rupanya. Wow, kena cepat bagi tahu Profesor. Profesor, kami jumpa dino baru. Aha, tunggu sekejap ya. D2, tolong buka ensiklopedia dino. Ini Diplodocus, sejenis dino karnivor. Bila mereka diancam, ia akan melibas ekor ke pihak lawannya. Ekornya boleh membuat bunyi yang sangat kuat setiap kali dihayun. Betul. Bunyi yang macam tu. Ekornya sangat besar dan gagah hingga boleh merosakkan pokok dan batu. Wow! Boleh merosakkan pokok dan batu? Wow! Wah, betullah. Hebatnya awak, Diplo. Sangat banyak juga. Saya tunjukkan sekali lagi. Tunggu. Nanti takut pula dino kecil di hutan ni. Oh, macam tu ke? Kita main sorok-sorok nak tak? Bagus juga. Ha? Rex, marilah main bersama kami. Ya, seronok juga tu. Yahoo! Diplo, awak pun main sorok-sorok bersama kami ya? Saya? Baiklah. Saya kira sampai 10. Yang lain menyorok ya. 1, 2... Macam mana saya nak menyorok? 8, 9... Jangan! Jangan ke sini! Oh. Jangan! 10! Dah sedia ke? Saya cari ya. Happy, saya dah nampak awak semua. Diplo, semua salah awak. Ekor awak tu senang dijumpai. Maaflah. Kat sini. Bing dan Tomo pun dah jumpa. Kenapa ni? Apa dah berlaku, Happy? Saya tersadar pada ekor Diplo lah. Diplo? Kalau kita mulakan semula, okey tak? Ya, baiklah. Biar saya pula yang cari. Semuanya sebab ekor saya keadaan jadi kecoh.
tak buka macam itulah. Mari kita balik main sekali lagi, nak tak? Marilah. Satu. Dua. Jauh macam ni, Rex pasti takkan jumpa, kan? Betul, betul. Mari kita menyorok di sana. Ya. Kita. Ya. Yeah. Go-go Dino, mari bertina. Ayo, B. Warna hijau bertukar. Saya, B. Terosaurus yang pantas datangkan. Hai. P. Ricky, kuasa merah jambu bertukar. Saya, Ricky. Brachiosaurus yang ceria. Ha! Ha! Tomo, kuasa biru bertukar. Saya Tomo. Saya Triceratops yang kuat. Ha! Saya Rex, kuasa merah bertukar. Sini, datang ke sini. Apa sebenarnya yang berlaku? Epi dah jatuh ke dalam lubang. Tolonglah. Ambillah. Epi! Epi! Dari tadi lagi saya dah panggil nama dia tapi dia tak ada jawab pun. Mungkin Epi dah pingsan. Habislah. Macam mana kita nak selamatkan dia? Saya akan gunakan sepet ni untuk tarik dia keluar. Baiklah, Super Claw, bertindak. Boleh capai. Lubang ni terlalu dalam. Lubang ni pun terlalu sempit untuk kita turun. Apa kata kita besarkan lubang ni? Biar saya cuba. Yalah, bagus idea tu, Tomo. Biar saya tunjukkan kehebatan Triceratops. Power Drill. Wow. Tomo, tunggu dulu. Nanti Happy akan cedera bila batu tertipanya. Yalah. Tali bergerak yang kecil dan panjang kan bagus? Tali yang boleh bergerak? Yalah, Pi! Boleh awak panggilkan Diplo ke sini? Ekor panjang saya ni memang tak berguna langsung. Diplo! Diplo! Hai! Saya? Betul ke saya boleh tolong? Mestilah! Awak hanya perlu gunakan ekor panjang tu untuk tarik Happy. Guna ekor saya? Baiklah, saya cuba. Oh, kat sini ke? Sini? Nampaknya masih tak boleh. Dah terbukti ekor saya ni tak berguna. Bukan ke bagus kalau ekor saya ada mata? Apa mata? Saya tahu. Akhirnya ciptaan saya boleh beraksi. Kamera kecil yang boleh tunjukkan segalanya. Biar saya sambungkan kamera saya dengan alat penguji Vicky. Wow. Hebat tak ciptaan saya? Memang hebat. Bagus. Mari kita mulakan sekarang. Diplo, awak kena ke dalam lagi. Itu Happy. Sudah jumpa dia. Gerakkan ekor ke kiri sikit. Bukan, gerak ke kanan. Sekarang sambar dia. Tanpa awak, pasti Happy belum dapat diselamatkan. Awak memang hebatlah, Diplo. Rex ke yang selamatkan saya? Bukan. Yang selamatkan awak adalah... Diplo ke yang...
telah selamatkan saya. Hebatlah ekor awak. Semua dah sedia ke? Satu, dua, tiga. Ya, seronoknya saya. Aku dekat memang hebat. Go, go, Dino. Hi. Click here to subscribe.